Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel 528. Okey, dalam video yang lepas kita dah kutip lencana ataupun base dalam hard mode lah. So untuk kali ni kita akan buat dalam mungkin turun sikit lah level. Kita akan turun pangkat sikit. So tukar hero dulu. Saya ingat nak pakai Gwendolyn lah. Okey, kita klik select dia dan kita ambil map. Map yang mana? Oh, semua dah ada, tinggal end of the road je lah. So kita main medium dalam standard mode lagi lah. So dalam medium ni kalau tak silap saya lebih kurang 60. Okay, 60 round saja. Kita start daripada round 1. Kita pun dah kenal dah perjalanan dia ni macam mana. So kita akan mulakan dengan hero dulu boleh. Oh, tak cukup duit. Okay, tak apa, kita pakai druid lah. Okay, kita letak depan sekali, senang lah nak, keluar-keluar terus kena attack. Kita auto start pun dah start dah, dah on macam biasa dah. So macam mana korang yang dah main tu? Seronok tak? Kalau yang tak download lagi tu, boleh dapatkan kat App Store ataupun Google Play. Game ni pun dia relax je, tak perlu tekanan banyak-banyak. Kita main pun sekadar bersantai saja untuk nak relax tekanan. Betul tak? Asyik main game Mobile Legend je, asyik kalah je, turun je, Grandmaster, Grandmaster, Master lah pula kan. Bila nak epicnya, bila nak mythicnya kan. So game ni, relax je. Letak banner, letak banner upgrade, letak banner upgrade. Tapi dia adalah level dia, makin lama makin susah lah untuk kita nak capai satu misi tu. So dalam round ni pun belum tentu lagi boleh menang. 60 tu tengok macam sikit je, tapi belum tentu lagi. Nyawa kita pun ada 150. So kita kena kontrol nyawa tu lah. Okay, so rasanya kita boleh buat turun dah hero kita. Okay. Sweet, yes. Sweet. Okay, so macam mana kita nak handle balon besi ni? Mana pergi sagam ni? Ini dah. So kita letakkan dekat sini. So jauh sikit lah daripada entrance masuk tu. So boleh lah kena, nanti dia nak patah balik pun lambat sikit. So kita kena berhati-hati, kena kreatif sikit. Macam mana kita nak boleh capai, boleh melebihi round 60 ni. Kok lah ada yang nak main league game ke, ada yang sampai 200 ke. Tapi saya rasa dalam YouTube ni yang saya pernah tengok 300 lebih lah. Dia main memang 300 lebih. Saya tak tahu lah macam mana dia boleh bertahan tu. Itu dia dahsyat lah tu. Sebab saya sendiri personal record pun dalam 200 lebih je. Itu 300 tu kena pandai main lah. Mungkin dia dah ada main power sekali kot. Tak nampikan lah. Ni power semua ni. Mungkin lah. Mungkin dia, mungkin tak. Kita tak pastilah. Okay. So tak apa, kita upgrade druid dulu. Bagi dia nak panas kilat dulu sikit. Alright. And then memandangkan kita ada air ni sikit, so rasanya baik kita letak sesuatu dekat air lah. Sama ada atas air ataupun bawah air. So ini kita main bawah air. Okay, sekejap. Alright. So yang ni memang kita nak pakai. Kita pakai yang ni lah. Okay. Ataupun yang bawah ni kita bagi attack laju sikit. Tak apa-apa atas ni. Nampak tak tu? So apa kita kata, radius serangan dia tu ada merah tu. Nak attack apa pula sana? Sebelah sana bukan ada apa pun. Dia boleh jual lah cactus ni. Tak boleh. Kita dah klik cactus ni, memang tak boleh jual lah. Ops. Oh wah, lupa letak pula yang camo balloon. Aduh, mana ninja ni? Itulah, terlupa sikit habis. Terlepas dah. So kita attack ni pun camo balloon nombor 2. Atas kali habis. Okay.
So Kemo Belon tak ada hala ya, yang mana datang Kemo Belon ni, yang Belon bentuk macam askar-askar ke, ataupun kalau kita pernah tengok zombie ke, immune lah. Maknanya Belon tu kena ada dalam keadaan yang tertentu saja boleh attack kan. Yeah, sekarang kita dah ada dah. So kita upgrade yang ni bagi attack laju sikit. 1100 triple gun. So maknanya dia tembak mungkin lagi cepat lah. Ni dua saja, kita buat tiga kejawi. So apa macam raulah ni, kita tunggu je lah duit kan. Dah senang nak dapat duit. Ah, itu dia. Tiga. Ah, jadi cepatlah sikit dia nak musnahkan Belon tu. Okay, tapi kita kena jaga-jaga juga ni. Okey, so ninja ni boleh up lah lagi. Kita up lagi, up lagi, up lagi, up lagi. Nah, up pun duit tak ada dah. Double shot. Okey, Blunjitsu. Ini Blunjitsu ada 2000. So, tapi takkan tak ada backup apa-apa kat sini. Apa kata kalau kita buat helikopter nak? Buatlah helikopter. Helikopter ni pun ada function juga. Okey, so boleh letak paling bawah sekali. Sekejap lah. Okey, ah, itu dia. Ah, ini penting. Okey, okey, move along. So buat sementara ni kita kena kawal dululah. Ya, memang nampak comel pun ada juga ah. Helikopter ni kecil je, macam dalam cerita budak-budak ah. Okey, okey, okey. So kita kena buat. Oh, ha, itu dia. Dia akan kejar Belon tu. Pursuit Belon tu. Ha, dari hujung kaki hingga hujung rambut. Ha. Dari hujung jalan lah, end of the road kan. Nama pun end of the road kan. Dari ke hujung jalan. Okay, so ni 1,700 tak boleh lah. 3,000. Kena sabar banyak. 1,700, okay boleh. Itu dia. Ini kalau upgrade last tier 4, 20,000. Hari-hari main pun lupa juga kan berapa lah. Berapa kan. So ni dua ada 2,000. Kita buat ni dulu. Kita up sikit. So yang penting kita nak ambil ni lah. Truth of the Storm. Dia paling tornado pula kan. Itu dia. So far so good. Alhamdulillah. Cuma kita terlepas Kemo Belon je. Alah, memang tak dapat perfect lah. Tapi tak apa. Walaupun tak perfect, kita akan capai misi kita. Iaitu yang penting lah, misi kita. Untuk dapat kutipkan lencana sebanyak mana yang mungkin. Kalau boleh kita nak kutip full lah. Dan semua yang ada tu. Oops, tanpa ni. Awalah, belum jisu ni bila nak boleh buat ni. Okey. Pelan-pelan. Tapi tak boleh sangat. Pelan-pelan pun kena laju sikit. Laju banyak. Okey, belum jitsu. Itu dia. Kita dah ada dah. Pertahanan-pertahanan yang kuat-kuat semua. So, tinggal kat sini kita nak bagi up sikit. Kita kena ada bantuan ahli saintis. Sekejap tengok. Okey, sini. Nak laju ke nak kuat? Kita ambil kuat lah. Pun kita ambil kuat. Tak apa, laju. Kita pun dah kuat dah. Kuat lah sangat. Boleh lah. Okey, so dah ada 1,250. Itu dia paling botol api lah. 2,500 pula. So kita nak bagi kuat sikit kan. Bagi dia mabuk-mabuk kuat sikit. Stronger stimulant. Ya kan? Betul kan saya sebut tu. Extra strong brew has even more powerful effect on the target. Okey. So maknanya dia bagi kita punya apa, karakter hero-hero kita ni semua kuat lah. Nak tunggu duit tu ada 2,500 lagi, 1,000 lagi. Banyak ni. So dalam hero ni
Rasanya Hero ni famous aku lah. Kalau dalam YouTube ramai YouTuber-YouTuber dia pakai yang ni kan. Tak kira lah dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa English ke, dalam bahasa Jerman ke, tapi ramai yang ambil Gwendolyn. Sebab dia memang memang best lah. Sebab nanti dia akan ada buff untuk keliling dia. So ni kita up sikit. So rasanya kita perlukan lagi kapal lah. Tengok ciput je. Tapi kita buat lain lah. Asyik. Yang ni dah triple. Yang ni dia tak jauh sikit. Itu dia. Yang ni dia ada rocket missile. Nuklear. Tapi tak adalah hijau kat sini kan. Tapi dia roket lah. Ballistic missile. So yang ni yang powerful punya missile ni 13,000 ni banyak ni. Rasa pun ini pun dah cukup pun. So kita akan buat, kita akan control kita punya ni dulu. 3,300. Okey. Rasa boleh bertahan ke? Oh, kita lupa eh. Helikopter yang tiup muat tu tertinggal tak buat. Nanti susah juga. Okay, control dulu. Okay, so kita ambil pursuit. So kita ambil yang bawah sekali. Itu dia. Baik, dah makan sikit-sikit. Dah macam lagging lah ni. Ada tanda-tanda bibit lagging lah. Harap-harap tak ada lah. Tak ada menjadi masalah lah. Supaya jalan dengan lancar. InsyaAllah. So sambil kita tengok ni, kita menunggukan kemenangan kita. Korang tu boleh lah download kan. Yang mana belum download lagi tu boleh dapatkan dekat App Store ataupun Google Play. Ini macam promoter betul ni. Tapi ni saya bukan sponsor eh. Kita pun hanya manusia biasa menghilangkan tekanan. Okey, moin shop. Okey, so kita dah selamat dah sikit. Kita ada helikopter yang tiup muat ke belakang. So rasanya kita akan mantapkan lagi kita punya pertahanan lah. Yang mana ada ni, yang ni 3,000, yang ni 13, ni 13. Tak apa, kita buat 3,000 ni dulu. Kita akan standby, tunggu duit. Sembang-sembang bohong. Nah, itu dia muat, memang tak boleh masuk. Lagi best. Lagi laju. Okey. Oh, lepas semua. Alhamdulillah. So, yang ni dah rasa dah tier 4 lah. Yang mana lagi belum tier 4? Ni tier 4. Oh, yang ni pun 6,000. Okey, 3,000 lagi. Lagi nampak penuh. Cantik. Nampak penuh kan? Semua walaupun peta ni simple, tapi agak mencabar lah sebab dia pendek je, pergi dan patah balik. So kena hati-hati lah. Kepada orang yang baru nak main tu, boleh explore. Kalau tak nak explore sendiri ke, boleh tengok lah dalam video ni. Adalah sikit tip-tip mungkin korang boleh buat lagi cepat. Macam tadi kan, ada termis skema balon. So mungkin boleh buat ninja daripada awal. Mungkin kita kata boleh buat yang boleh take skema balon daripada awal. So, macam saya tadi terlupa buat asyik bersembang je kan. So okey, lagi dua lagi level. Rasanya kita mantapkan lagi lah. Baik, level 2 habis lah. Okey, so yang ni 13. Boleh sampai ke 13 ni? Bukan apa ni, takut muat yang merah ni kuat sangat kan. Kejap-kejap tak lepas kan. Tengok macam configure lebih ni. So apa-apa pun kita standby, kita buat 13 ni. So kita akan ada satu nuclear missile yang kita boleh control ni. So senang sikit tu. Okay. Laju. 13, 10 lagi. 10,000. Itu dia. Dah keluar dah pun.
Nampak dia dah stopkan pergerakan dia. So kita akan pakai ulti Queen Deli. Itu dia. Sekali lagi dan sekali lagi kita menang dan kita dapat lencana. Okey, so kita tengok lencana kita. Klik play dan beginner. Itu dia bunyi pop. Oh, warna biru yang ni ya. Oh, yang warna biru. Okey, itu dia permainan kita di End of the Road dalam medium mode. Sampai di sini sajalah. Sekali lagi video kita kat sini, kita pun dah berjaya dah. Satu video, satu lencana kan. So kepada yang belum subscribe lagi, dekat bawah tu ada warna merah tu, dia tulis subscribe. Boleh klik button subscribe. Kepada yang nak komen, boleh komen dekat bawah tu. Ataupun yang nak like saja pun boleh. Okey, kita jumpa di lain hari waktu yang berbeza. Mungkin kita akan main medium mode dekat Haze ni pula lah. Okey, itu je. Bye-bye.